Cuma karena assalamualaikum. Dia ada ganti jari-jari. Ya, sobat goes. Nih guys, ini ada Brompton. Lama enggak di goes nih. Iya, sama. Kalau Brompton kan harganya juga masih lumayan zaman sekarang ya. Tapi kita terus terang aja nih, untuk tamu Brompton agak jarang. Kemarin banyak itu road bike ya. Hampir lupa. Ini rantainya kotor banget, kita bersihin. Ya, semoga yang punya nonton ya, buat hiburan nih. Ini ban dalamnya bocor. Ya, Brompton Orion masih ori semua nih. Ya, jadi pertama bukanya itu, pertama untuk internalnya rantainya lepas, kemudian kendorin bautnya. Baut as belakangnya itu pakai kunci 15 ya, sama kiri kanan. Kiri kanan, kemudian lepas tensionernya ya. Ini kan plastik tuh, pelan-pelan aja, jangan usah buru-buru. Ini nggak kita cepatin ya. Ini masih pagi tadi, jadi masih fresh banget ini kerjaan pagi nih, jam 10 pagi kan buat kita mah. Kalau anak sekolahnya jam 6 udah masih siangan kadang. Kita lepas pelan-pelan. Nah, ini dia Stammer Archer ya. Jadi ban dalamnya udah kita ganti, kita pasang kembali. Kadang-kadang kalau di pompa dulu nyangkut di kapas rem ya, kayak gitu. Kalau kapas rem itu masukin, ini tuh masukin lagi baut-baut 15 ya, kerasin dulu baik baut 15. Nah, yang kuat ya, yang nggak copot di jalan. Yang kiri juga sama ya. Jadi berbalik ya, kalau yang kiri itu ke arah jarum jam utaranya, kalau yang kanan ke arah dari jarum jam, yang kiri berbaliknya ya, yang tengahnya kerasinnya. Harus kuat ya. Nah, kemudian pasang tensionernya. Copot dulu nanti depannya dari crank ya. Masukin. Iya, serba ringan. Gocap aja yang gocap. Setelah itu ada ringnya. Spacer yang agak gede itu. Sama masih pergi 15 juga. Kerasin. Dan rantainya nanti dimasukin ya, dimasukin ke tensionernya, tarik itu, rantai masuk. Oh ini, wah rantai masih kotor, kita bersihin, nah itu dia, udah kepasang. Kemudian jarumnya rantai tadi masukin lagi ke dalam tensioner, apa namanya, stammer archernya ya. Tarik-tarik dulu. Coba shifternya, masuk, connect bagus. Kemudian dipasang. Dari jauh ukurannya sekira-kira ya, kalau bahasa Jawa itu semadio. Kenceng tidak, kendor tidak, sekira-kiranya saja. Kita coba. Jadi kalau untuk internal, ketika ngopernya ketika nggak digoes ya, beda sama eksternalnya ya. Kalau yang kiri, shifter kiri, ketika digoes sambil juga dioper. Kalau yang shifter kanan, ketika nggak digoes baru dioper ya. Biar awet gitu maksudnya. Kalau Brompton mah jelas kuatnya karena Orion ya. Untuk harga sekarang udah turun mungkin 15 juta kali. Kalau dulu mah nyampe 35 ya.